Diana udah jalan sama Roy, so. Sama Roy? Mobil mami mana? Aduh lah iya. Hanya bos mami, saya juga gak tahu tuh. Tadi kan kayaknya ada di situ, ada di garasi. Tunggu, telepon Akib dulu sebentar. Mana ya? Assalamualaikum, Bu Haja. Waalaikumsalam. Akib di mana? Lagi di jalan ini, Bu, sama Bang Haji Roy. Bawa mobil? Betul, Bu. Loh, bukannya tadi Roy pakai motor? Iya, tapi minta saya nyusul, Bu. Gitu? Yaudah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jun, tenang aja ya. Diana udah naik motor tuh diboncengin sama bos Haji Roy. Jadi aman. Baby Bidi, sebentar lagi kita sampai. Uy, romantis banget bos Haji Roy sama Diana. Masya Allah, tabarakallah. Gimana sih nih Akib? Mobil dibawa nggak pakai nggak bilang dulu lagi sama Mami? Mungkin Haji Bos ngiranya Haji Bos Mami teh sekarang nggak kemana-mana. Jadi nggak pakai mobil gitu. Ya juga sih. Ya udah, tolong telepon Gus Haji ya. Siapa Haji Bos Mami? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Gus. Gus teh masih nunggu saya ya? Ya iyalah, lama sekali sih. Iya, maaf atuh Gus, soalnya mobilnya teh nggak ada. Lah, tadi katanya mau motor. Iya. Yaudah tungguin ya Gus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah datang lagi mobilnya. Gus, ayo Gus buruan naik Gus. Samsul mana? Samsul ada di depan. Ayo Gus buruan, Gus udah telat Gus. Yaudah, iya, ayo. Juga nih Gus. Beneran gak ada di dalam, Ar? Iya beneran Pak RT, dia tadi udah saya ketok tapi kagak ada suaranya. Mak, Ari pulang ya? Dih, ngapain? Udah sini aja dulu. Coba salah satu yang telepon ke HP-nya Gus. Dia tadi saya udah nelpon Pak RT, tapi kagak diangkat sama Gus. Ya mungkin Gus Mujidin lagi sibuk Pak RT. RT aja tuh yang telepon langsung Gus Mujidinnya, siapa tahu diangkat sama Gus Mujidin ya. Lo coba itu. Gua lagi. Gua percuma punya anak gua kayak lo. Hah? Kalau RT gua yang kerja, ngapain aja kerja lo tugasnya berdua? Kenapa gua lagi lo? Pak RT. Dimatiin sama Gus. Tuh, kan saya bilang juga apa. Pasti Gus Mujirin lagi repot. Iya, lagi kagak mau diganggu kali Pak RT. Mungkin Gus Mujirin nyatanya lagi sholat ini sholat Pak RT. Coba itu. Mana ada, Ger, orang sholat bisa matiin HP. Iya. Oh, mana lagi di taksi online? Telepon Diana nggak ya kalau telat? Nggak datang lagi. Tapi nanti makin jadi runyam suasananya. Semua gara-gara Abai.
Pak Samsul. Iya, atas nama Pak Samsul ya? Iya, betul Pak. Silakan Pak. Maaf Pak, tapi saya buru-buru ya Pak ya. Jadi agak ngebut sedikit. Oh, iya. Nanti di depan jemput teman saya dulu. Oh, iya Pak. Sampai kita. Butet, kok kenapa sih bawa motor tuh bener-bener ngadet-ngadet gitu? Ya namanya pembalap Medan Laras. Ah, macam mana pula kau ini. Kuncinya di mana di lo kan? Ah iya di aku. Buka. Mana tadi ku buat ya? Alamak. Oh ada. Samsu? Ya. Samsu? Nah Be, pelan-pelan dong pokoknya. Iya Gus, soalnya kita udah telat Gus. Maaf ya Gus. Saya kan jadi panik Be. Setel musik dong, biar gue tenang. Iya, Gus. Ayo, Burban. Lama banget nih mobil. Cepat, napa? Lo bukan dari tempat Diana? Ya iya. Gue emang habis dari rumahnya Diana. Lo yang dari mana? Gue, Diana, semua orang nungguin lo. Kenapa lo gak datang-datang sih ke rumahnya Diana? Ya, tadi gue bisa ada masalah, Ras. Sekarang Diana di mana? Udah jalan belum? Diana... Sul, Diana udah jalan, Sul. Diana udah jalan? Wah. Memang gue yang salah nih. Eh, Ras. Kau bilanglah sama Bang Samsul kalau Kak Diana itu udah jalan sama... Sul. Diana... Diana udah jalan sama Roy, Sul. Sama Roy? Ya Allah, Sul. Kamu lagi apa sih? Tapi Sul, lo dengerin dulu penjelasan gue ya. Jadi Roy itu tiba-tiba datang ke rumahnya Diana. Nah, kita tuh semua nungguin lo. Diana tadinya nggak mau berangkat bareng Roy. Tapi berhubung lo nggak datang-datang juga ke rumahnya Diana dan Diana takut telat, ya terpaksa deh Diana jadinya pergi sama Roy. Alamak, kok jadi sedih kayak gitu sih kau Bang Samsul? Muka kau langsung berubah ku tengok. Ya udahlah kau tenang lah, yang penting kan tugas kau udah dilaksanakan dengan baik sama itu Bang Haji Roy. Yang terpenting kan Kak Diana gak terlambat sampai ke kampus. Ya kan Ras? Iya tapi ya benar. Sul, tapi gue aja Sul, yang nungguin lo tuh udah gedek banget. Apalagi Diana yang nungguin lo. Sebenernya lo tuh dari mana sih? Maaf Pak, gimana nih? Waduh, Samsul kemana ya? Kok nggak ada? Apa dia udah di rumah Diana? Udahlah, gue harus ngebut nih. Nanti saya dulu harus sebelahan dengan Laras. Pasti indah. Dunia ini pasti terjidin-jidin. Maaf Pak, berhentinya jangan kelamaan. Saya nunggu nanti. Iya Pak, saya minta maaf ya Pak. Atau gini aja Pak, saya selesaikan pembayarannya tapi di sini. Jadi saya bayar full seakan-akan sudah sampai di tempat wisudanya Pak. Gimana? Oh, benar. Gak apa-apa Pak, saya minta maaf. Saya terima ya. Maaf ya Pak, sekali lagi. Iya. Terima kasih. Mari Pak. Iya.
Yaudah Laras, kalau kayak gitu aku buka toko dulu ya. Ya udah sana buka kaki Yos dulu. Sul, sekarang lo cerita sama gue yang sejujur-jujurnya. Sebenarnya lo ada masalah apa sih, Sul? Terus sekarang, Abai mana? Kok Abai gak kelihatan batang hidungnya, hah? Ini semua tuh gara-gara Abai. Abai. Abai kenapa? Kasih ya, Pak, informasinya. Ini kembalinya, Pak. Makasih ya, Din. Sama-sama, Pak Sal. Pak Broto, Pak Iis, saya pamit ya duluan. Jangan lupa, Bang Udin, nanti mampir dulu ke rumahnya Pak Jun. Siapa tahu aja Pak Jun ngeborong sayurannya Bang Udin. Iya, Pak Sal. Makasih banget ya infonya ya. Berguna banget infonya buat Udin. Iya, sama-sama. Duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udin demen dah kalau ada warga yang mau syukuran. Sayuran Udin kan jadi bisa laku. Terus Udin bisa dapat nasi kotak juga. Jangan ngarap lu, Din. Emangnya lu diundang acara syukurannya Pak Jun? Ya pastilah. Kalau Pak Jun yang ngadain syukuran, kan Pak Jun sama Diana langganan sayur Udin. Amin, alhamdulillah. Tenang, Din, saya doain. Mudah-mudahan ya, Din. Mama, buruan mau belanja apaan? Iya nih, bingung mau masak apa ya, Pak? Tuh kan, Po. Mpo belanja di mari aja bingung. Gimana kalau belanja di pasar? Bisa ngider-ngider. Kagak karuan. Iya sih, Din. Kangkung aja ya, Pak. Kangkung? Enggak ah, bosan. Ah, tumis wortel sama toge ya? Enggak mau. Pare aja udah, To. Enggak, pahit. Lu gulain biar manis. Tuh gula merahnya beli sekilo. Mama, Udin ngeledek tuh. Apa sih, Din? Pare pakai gula kolak kali ya? Udah buruan, Mama. Mau belanja apaan? Papa pegel nih, berdiri terus. Sebenarnya Mama masih kepikiran soal bedak, Pak. Yaudah kamu langsung masuk aja, aku tunggu di sini. Iya, gue ke ayah dulu ya. Makasih ya. Sama-sama, my baby D. Selamat datang, Pak Junaidi. Ya. Ya, udah sepi. Kalau sudah sepi gini, tandanya apa? Itu tandanya orang-orang udah pada masuk ya. Acaranya udah dimulai, ini jam 9, kita telat setengah jam. Astagfirullahaladzim. Ayo. Semangat. Iya. Nanti aja kita balik lagi ke rumah Gus. Anak saya udah gak bisa nunggu lagi, Pak RT. Harus segera operasi. Gimana ya? Apa kita galang donasi aja, Pak RT? Cerdas! Saya setuju, kita galang donasi, kita keliling kampung. Gimana, Pak RT? Gimana ya? Astagfirullah! Ya Allah! Atep! Ada yang kecelakaan, ayo kita bantu. Ayo. Tinggal lagi. Abai, Pak RT. Bodoh, Bay. Iya. Bay, bangun, Bay. Ya Allah, Kusmudinin. Kusmudinin, Pak RT. Ya Allah. Kusmudinin. Iya, Pak RT, Kusmudinin. Gus. Waduh, gimana ini pintu dikunci lagi?